Memen ge. Nang kene ge. Nang ya motor. Tegal asli. Ya. Ortega. Ortega. Ini asli. Namanya Mama Ortega, Mas Bos. Mama, alias Makar, orang Makar. Tegal asli ya. Ortega itu orang Tegal asli ya kan. Ya, nah, ini tahun berapa ini? Tahunnya 2012. Idi 2012. Ultimate mana yang? XV, iya. Oh iya, 2012 Mas Bos. 1,5 2012. Ultimate, iya. Pajaknya masih hidup bulan 1. Pan di Dol Pirak ya? Pan di Dol 80 Siji. Idi, ini murah teman, 80 siji. Nego CP sih. Siji. Ya ampun, glowing teman ya, bodine. Mantap nih Mas Bos. Ada ultimate lagi nih. 2012 Mas Bosku tuh. 2012. Bodinya glowing banget ya ini ya. Tuh. Mantap Mas Bos mobilnya. Coba mesinnya dibuka Momo. Tuh Mas Bos, interiornya bagus ya. Kalau yang 2012 ini dashboardnya beda ya. Warnanya udah hitam. Joknya juga hitam. Ini jok asli bawaan pabrik Mas Bosku ya. Dan ada ininya ya. Model kayunya tuh Mas Bos. Sudah ada airbagnya juga tuh. Iya Mas Bosku. Tuh Mas Bos. Interiornya mewah banget Mas Bosku. AC-nya sudah double driver ya. Ini 3 baris Mas Bos. Silisiler utuh Mas Bosku, gak usah khawatir. Silisiler utuh ya tuh. Ini joknya 3 baris ya. Ini tinggal ditarik. Waduh apot. Bisa ditarik ke sini Mas Bos, cuma berat ya. Oh, kita lihat interiornya. Seperti apa ini interiornya? Tuh. Wih, bagus Mas Bos. Ya, joknya kulit 1500 cc 4 silinder kilometer 167.000 Mas Bos. Dan ini matic ya. Oh, Mas Bos. Bannya juga masih lumayan ya. Mesinnya halus banget nih Mas Bos. Oh, mesinnya halus banget ya. Mesinnya halus banget, tulang-tulang utuh, aman Mas Bos, nggak ada bekas nabrak Mas Bosku. Tuh halus banget nih yang buat Mas Bosku ya. Ini ada Livina XV Ultimate 2012 Mas Bos, cuma 81 juta aja negotik Mas Bosku. Berarti kalau negotik pasti di bawah 80, cuma mungkin 80 nya geser-geser aja Mas Bos, di bawah 80 nya jangan panter-panter, jangan banyak-banyak. Iya Mas Bos, langsung aja hubungi Mas Bos dari 0877 300 7639. Satu unit mobil Nissan Grand Livina XV Ultimate Mas Bos, tahunnya 2012. Gaskan Mas Bos. 26. DP nya berapa Mas Bos? DP nya 7 juta. Untuk yang ini ya? Ya, 2.326. 2.326. 7 juta Mas Bos sudah dapat Grand Livina tahun 2010. Kalau ini apa bil bisa nih? Apa bil? Model apa boleh mobil? Bila ada boleh mobil. Ini DP-nya murah. 2.781. 2.781. Oke, ini yang tahun 2012 Mas Bos. Kalau cash-nya berapa? 81 ya Mas Bos. 81 cash-nya nih. Apa bil enggak apa-apa lah 2.700 nih. Apa bil? Yang penting bayar checking bagus. Mas. Mobilnya bagus ya, ini 2012. Oh ya, ini revisi Mas Bos. Yang ini kita cashnya kita kasih harga 75 aja, jangan 78 ya. 75 juta aja ya. 75 juta tahun 2010 tipe Ultimate. Nah, kalau yang ini 2012 dalamnya tuh sudah gini. Dalamnya sudah apa jenengnya? Dalamnya sudah ini ya, warnanya sudah hitam. Kemudian ininya juga sudah kulit. Apik Mas Bos. Nih. Gelap, eh. Udah gelap Mas Bos. Ya wes ya. Itu tadi ada 2 unit, ini Ultimate juga 15 2012, ini platnya B, pajaknya bulan 1, itu platnya G. Ya, ini platnya Jakarta, itu platnya G. Oke, Mas Bos, saya Dono Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Masih banyak mobil yang lain. Kita ada Yaris juga nih.
Ini kalau nggak salah 2006 nih. Mobilnya cekli. Ini cekli mas bos. Yaris. Mobilnya kecil. Oke, mantap. Ini yang kemarin kita baru dapat mas bos. Itu sudah laku. Ini mau balik lagi mobilnya mas bos. Orangnya ganti unit mas bos. Ganti unit. Ini masuk lagi. Honda City 2004 mas bos Q. Pajaknya off ya ini ya. Estimasi pajaknya sekitar 7 jutaan kalau nggak salah ya. 7 atau 8 juta lah sekitar segitu. Saya buka harga 40 jutaan aja mas bos. Murah meriah Tanjung Kimpul. Bodinya glowing banget mas bos. Jadi masuk ke sini nggak tambah jelek tapi mobilnya dirawat dan tambah bagus mas bos mobilnya tuh. Tambah bagus ya. Tambah glowing tuh. Bannya masih lumayan mas bos tuh. Interiornya mas bos tambah wangi nih. Wangi banget mas bos interiornya ya. Joknya juga masih bagus banget. Monggo mas bos gaskan mas bos. Tuh interiornya ya bagus banget nih blusuk. Atasannya saya juga masih bagus. Mumpung ada yang harga 40 jutaan ini mas bos, 48 juta. Tuh mas bos. Mumpung masih ada yang 48 juta nekotik dapat Honda City. Sedan mewah murah, pajaknya off. Pajaknya nanti aja mas bos kalau ada rezeki ya. Bodi full ngaleng mas bos. Full ngaleng ya. Tuh, interiornya mas bos bersih banget ya. Tuh, udah electric mirror juga mas bos. Setirnya juga masih kenceng tuh. Coba di starter ya. Tuh. Matic-nya juga aman mas bos, matic-nya ya. Jos. Tuh mas bos. Tulang-tulangnya aman mas bos. Yuk. Mobilnya utuh mas bos. Yuk. Tuh, mobilnya utuh ya. Gas mas bos, mesinnya halus banget nih. Halus kering ya. Jadi kemarin sudah laku tapi ini balik lagi karena orangnya ganti mobil mas bos. Ganti mobilnya tambah bagus ya. Nah, ambil Xenia mas bos. Dia ambil Xenia 2016. Oke mas bos, ini pajaknya off ya. Estimasi kemungkinan sekitar 7 juta 8 juta kalau nggak salah. Tuh lampunya juga masih bening mas bos. Halus banget nih mesinnya. Ini telatnya dari 2021 ya Mar? Iya. 2021 mas bos, berarti berapa tahun? 21, 22, 22, 23, 24, 25. 4 tahun panjang mas bos Q. 4 tahun panjang ya. Monggo mas bos. Jual ginian aja mas bos, pajaknya kan ini nggak ada 2 juta nih. Ya, tulang-tulang aman, utuh. Oh, mas bos, aman utuh ya. Gas mas bos. Tuh. Mantap mas bos Q. Mobilnya tambah glowing, tambah bagus bener mobilnya. Langsung aja hubungi mas bos dari 0877-300-76399. Ada satu unit Honda City tahun 2004 mas bos Q. 2004 ETSI Matic mas bos. Gas mas bos Q. 48 juta negotik. Oh yeah.